Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau tanya, masih semangat? Ya masih semangat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, kalau saya bilang partai buruh, Anda bilang kelas pekerja. Kalau saya bilang partai buruh, negara sejahtera. Kalau saya bilang partai buruh, menang, menang, menang. Kelas pekerja, negara sejahtera, menang, menang, menang. Siap? Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Indonesia. Saudara, aksi-aksi kita belakangan ini, serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, orang-orang yang termarginalkan, kaum miskin kota, miskin desa, orang-orang yang tak pernah dipanggil ketika kekuasaan sedang berada di puncak ketinggian kekuasaan. Orang-orang yang mengantri minyak goreng, ibu-ibu yang berteriak histeris, anak-anak yang menjerit. Kau persaksikan, aksi-aksi kita kali ini adalah aksi pemanasan, adalah aksi mengkonsolidasi diri, aksi untuk mempersiapkan sebuah aksi yang lebih besar lagi. Dan kita akan umumkan secara tegas kapan kita akan menentukan. Saya mau tanya pada saudara-saudara, siap mogok nasional? Enggak kedengeran. Siap mogok nasional? Siap stop produksi? Kita akan gerakkan secara resmi. Ini aksi pemanasan. Sudah 2 tahun buruh terkungkung, tidak bisa melakukan aksi. Petani-petani tidak bisa menyuarakan lagi tanah-tanahnya yang dirampas. Nelayan-nelayan yang hasil tangkapannya lebih murah dari harga solar yang harus dibeli. Ibu-ibu, orang-orang tua yang berbaris seperti pengemis. Berbaris seperti pengemis. Di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, Kuningan. Hanya untuk mengantri 1 liter atau 2 liter minyak goreng. Saudara, kamu tahu, Indonesia penghasil kelapa sawit adalah bahan dasar minyak goreng. Indonesia penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. Dari 78 juta ton per tahun produksi kelapa sawit di dunia, 78 juta ton kelapa sawit di seluruh dunia, Indonesia memproduksi lebih dari 40 juta ton. 40 juta ton, setengah lebih daripada produksi dunia. Setengah lebih produksi minyak sawit di dunia adalah diproduksi di negeri yang kita cintai ini. Hari ini dan belakang-belakang hari yang bahkan di televisi, di radio, di berita cetak dan berita online, masih kita jumpai di Kuningan Jawa Barat, di Lahat Sumatera Selatan, ibu-ibu dibuat seperti pengemis. Malu rasanya negara yang paling kaya di dunia kelapa sawit, dan Indonesia negara nomor 7 terkaya di dunia. Kamu mau tahu? Indonesia nomor 7 terkaya di dunia. Produksi kelapa sawit nomor 1. Setengah lebih kelapa sawit di dunia, bahan bakar minyak goreng, diproduksi di negeri yang kita cintai. Tapi kau lihat, ibu-ibu, saudara-saudara kita,
rakyat-rakyat kita di Lahap Sumatera Selatan, di Kuningan Jawa Barat, malu saudara, seperti pengemis dibikinnya. Mengantri berpanjang-panjang, bermeter-meter, berkilo-kilometer, dibikin seperti pengemis. Negara terkaya tentang kelapa sawit, negara terkaya nomor 7 di dunia, tapi rakyatnya dibuat seperti pengemis. Di satu sisi, kau lihat mereka partai-partai politik itu. Kau lihat partai politik itu. Tiga partai besar hanya berbicara tentang kekuasaan. Berbicara tentang memperpanjang masa jabatan presiden. Tapi mereka tak peduli membuat rakyatnya seperti pengemis. Dan datang dua partai menjual minyak goreng dengan harga murah. Pertanyaan kita siap terhadap mereka dua partai ini. Mereka menimbun minyak goreng atau dari mana minyak gorengnya? Oleh karena itu saudara, saya mau tanya sama saudara, siap untuk berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup Buru. Dengan demikian saudara, hanya satu kata terhadap orang-orang yang rakus dan serakah ini, partai-partai yang hanya mencari kekuasaan, hanya satu kata, apa? Kurang keras, apa? Apa? Lawan! 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 Sebelah kiri, masih semangat? Masih semangat? Masih. Tengah masih semangat? Masih. Kanan masih semangat? Masih. Angkat yang tinggi. Bendera kibarkan. Kita teriak bareng-bareng yang keras. Sekeras-kerasnya. Kalau yang gak teriak, temannya pengusaha hitam. Kalau gak teriak, temannya parpol yang rakus keserakahan. Siap teriak? Siap teriak? Siap teriak? Angkat yang tinggi. Yang keras ya. Ikutin kata-kata saya sekeras-kerasnya dan cepat. Keras, cepat, cepat, cepat. Satu, angkat tangan. Dua, tunjuk ke DPR. Tunjuk ke DPR. Tunjuk ke DPR. Ini orang-orang serakah ini. Hanya kekuasaan. Rakyat dibikin ngantri kayak pengemis. Satu, dua, tiga. We are the working class. 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 Hidup buruh. Saudara ya, apa itu working class? Working class itu kelas pekerja kayak kamu. Petani, ibu-ibu yang ngantri minyak goreng, itu working class. Jumlah kita besar. Saat pemilu, partai-partai politik itu datang ke kamu semua. Ke ibu-ibu yang ngantri minyak goreng. Tapi setelah menang duduk di kursi empuk DPR, mereka hanya berbicara tentang jabatan presiden. LPG naik gak? LPG naik gak? Minyak goreng naik gak? Telur naik gak? BBM naik gak? Gula naik gak? Itu dikonsumsi oleh rakyat atau pejabat? Rakyat, kita membayar mahal. Anggota DPR mah dapat gratis, listrik gratis, rumah dinas. Oleh karena itu, satu kata, apa? 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 Kita ada lima tuntutan. Satu, meminta DPR RI dan pemerintah secepatnya bertemu untuk
menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga. Berhentikan, pecat. Ya, kalau saya bilang pecat, kamu pecat ya. Kalau saya bilang Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, pecat. Kalau saya bilang Menteri Perdagangan, pecat. Kalau saya bilang Menko Perekonomian, pecat. Bisa nggak? Tenaga kerja, pecat. Menteri Tenaga Kerja, copot. Ayo, yang keras. Angkat tangannya. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menaker, Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja, pecat semuanya, ganti semuanya, ganti. Bikin susah rakyat, gaji besar, kerja tidak ada. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja. Insya Allah Pak Presiden Jokowi mendengar melalui teman-teman media apa yang kita minta. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menaker, 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 Menteri Perdagangan. Tidak benar. Pecat semuanya. Menteri apa? Dadang pecat nggak dadang? Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Menteri Agama. Insya Allah sampai pesannya. Itu bukan urusan kita. Ini urusan ekonomi aja. Selalu bikin susah, bikin rakyat susah. Rakyat dibikin pengemis. Jadi yang pertama, kita minta turunkan harga-harga bahan pokok. Yang kedua, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2000. Cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bukan revisi ya. Kita enggak mau revisi. Setuju enggak revisi? Setuju enggak revisi? Setuju enggak revisi? Kalau saya bilang Permenaker nomor 2 2022, Anda bilang apa? Kalau saya bilang Menaker apa? Permenaker nomor 2 2022. Permenaker nomor 2 2022. Menaker. Kalau saya bilang harga bahan pokok turunkan. Harga bahan pokok. Harga bahan pokok. Harga bahan pokok. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Lepas. Lepas. Rakyat jangan takut menyuarakan suara hati nurani dan kepentingan rakyat. Dan biang dari semua itu Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Nah, pas. Yang ketiga. Yang ketiga, kita minta tolak Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja. Kalau DPR, pemerintah ngotot membahas Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kurang keras. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Stop produksi, mabok nasional. Pokoknya lawan kekuasaan yang gak mau denger, lawan kekuatan rakyat, people power. Siap gak untuk people power? Siap gak people power? Apa artinya people power? Artinya dia kagak ngerti, udah siap-siap. Rakyat turun ke jalan. Produksi dihentikan. Pabrik-pabrik stop produksi. Seluruh buruh turun ke jalan. Petani keluar dari sawah-sawah. Nelayan berhenti melaut. Supir-supir berhenti mengoperasikan mobil. Boleh gak Bung Iqbal? Boleh. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 yang gak boleh merusak, menghina orang, memfitnah orang. Kalau berhenti boleh. Boleh gak? Boleh. Siap mogok nasional? Siap. Siap mogok nasional? Siap. Siap mogok nasional? Siap. Yang mau mogok nasional angkat tangan. Yang mau mogok nasional angkat tangan. Siap berjuang.
Ayo, yang keras. Satu, dua, tiga. Halo. Lebih keras. Halo. Tidak berjumpa dengan kau sekarang.